Selamat sore, salam sejahtera untuk Adil Catalino Bacoramin, Kak Saroga Basengat Kacumata. Persiapan Pekan Gawai Dayak ke-10 Kabupaten Sekadau sesuai dengan yang telah kita saksikan, ini hari terakhir untuk kita monitoring dan evaluasi. Semua sudah 90% sudah siap, jadi tinggal dilaksanakan pada besok jam 9 pagi. Jadi kegiatan ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana panitia dan masyarakat Kabupaten Sekadau menyambut Pekan Gawai Dayak ke-10 ini dengan antusias. Dan juga kita berharap ya, dengan Pekan Gawai Dayak ini menjalin silaturahmi, tali silaturahmi, keberagaman dapat terjalin dengan kegiatan Pekan Gawai Dayak ini. Jadi dari monitoring yang kita laksanakan baik bersama Pak Babun ya, dari panitia, semua kesiapan telah siap. Jadi tinggal action. Okay.